dah lama kat sini? Lama dah. Tak ada kerana pun nak pergi tinggal Selatan tak. Anak atuk kamu dah, mak ayah apa ada, tak ada lagi satu orang pun tak. Cucu, anak-anak. Wah, berlindung kepada Allah. So, akak harap banyak lagi sukarelawan yang boleh datang kat rumah Mesra Home ni untuk dapat menghiburkan nenek-nenek kat sini. Sebab mereka ni semua dahagakan kasih sayang untuk orang muda macam kita yang mungkin tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan mereka. Bolehlah mula-mula berjinak-jinak untuk datang ke sini. Sebab kebanyakan nenek-nenek kat sini, diorang ni memang sunyi. Dan biasanya mereka memang menanti kedatangan apa pengunjung-pengunjung yang sudi melawat mereka. Haiza, tengoklah orang ambil. Dia masuk film. Comel tak? Fatimah. Nama lahir kembar. Nama Glamat Timah. Dia dah berapa lama di sini? Ha? Dah berapa lama ni di sini? Ada setengah tahun ni. 6 bulan ni. Ah, 6 bulan. Makan apa raya? Apa-apa. Ha. Tapi kata ada jangan. Kata ada jangan. Okay. Sekarang, diorang telah asingkan pengaruh membatik semua baju sebab kita kena bagi satu-satu dekat tangan nenek-nenek. Okay. Kalau bagi satu bag, diorang akan simpan sampai raya tahun depan. Sampai di rumah penjagaan Sri Mesra ni, actually orang-orang warga tua kat sini bukannya nakkan barang-barang yang kita bagi. Dia orang nakkan kita borak, nakkan kita layan dia bercakap sebabkan supaya dia orang tak ingat benda-benda yang lepas. Mungkin ada benda pahit-pahit manis semua dia orang kan. Tapi bila ada orang datang kat sini, dia orang gembira and boleh lupa benda-benda yang menyedihkan tu. Dan motif sebenarnya kewujudan Mesra Home ni adalah pada saya adalah disebabkan dengan adanya sifat kasih sayang di antara sesama manusia. Yang seperti mana kita tahu, Mesra Home ni adalah tempat penjagaan orang tua-tua Islam yang tak ada waris, sakit. Makcik speaking sikit. Oh. And then the red. So, dengan adanya kesedaran macam tu, wujudlah apa ni Mesra Home yang kita kenali sekarang ni. Pandangan saya kepada masyarakat yang ada dekat luar, kita ambil benda ni sebagai satu iktibar, sebagai satu pengajaran, sebagai satu pedoman untuk kita terus membantu kepada masyarakat ataupun kepada individu-individu yang betul-betul memerlukan, contohnya seperti opah-opah yang ada di Mesra Home ni lah. Wan, seronok tak duduk sini? Dah seronok dah duduk kita. Wan ni dah tidur. Sini makan semua seronok tak? Boleh lah. Kawan ramai. Oh, ni sama kawan-kawan. Saing ramai. Hai kawan. Okay, to be honest, sebab saya pun dah tak ada opah. So bila saya datang sini, saya rasa macam opah saya ada kat sini. Walaupun dia orang bukan satu darah daging dengan saya. So saya rasa macam happy bila berorak dengan dia orang. Apa yang saya boleh share dekat sini, opah-opah dia sangat best and happening, sangat lucu juga. Walaupun ada yang melata, tapi kadang ada satu part tu dia menyentuh perasaan, so macam cannot control, so just let it go. Tapi best. So kebanyakan di sini memang tiada, orang kata tiada bayaran lah. So kita basekan dalam sumbangan. So pasal tu kita perlukan banyak volunteer yang boleh menyumbang kan, tenaga, bentuk wang ringgit atau sumbangan-sumbangan barang-barang kepada nenek-nenek ni. Ni my first time Eva join
group untuk bagi buat charity sumbangan dan ni first time dekat rumah orang tua. I punya feeling sedih awal-awal sebab rasa macam terasa macam diri sendiri duduk kat tempat dia semua. Tapi we all proceed bagi sumbangan, bagi barang-barang semua. Bila tengok senyuman, gelak tawa, kita rasa macam deep in our heart rasa sangat tak perlu duit actually. It's just about love. They need attention, love, and they just need someone yang concern pasal mereka. Bermesra dengan dia orang rindu pada keluarga. Kita datang sini walaupun sekejap, kita hilangkan kerinduan dia pada keluarga dia. Macam ni saya panggil bonda. Bonda kan. Semua rakan-rakan di luar sana, kalau free, kalau ada masa, datanglah dekat pusat jagaan warga emas Seri Mesra. Korang akan dapat pengalaman yang berbeza daripada kat luar sana. Dan di kesempatan ini juga saya selaku wakil lah, wakil daripada Mesra Home mengucapkan selamat berpuasa. Dan juga tak lama lagi kita pun akan menyambut Hari Raya. Dan selamat berhari raya bersama keluarga dan juga sahabat anda sekian daripada kami Mesra Home. Saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin dari hujung rambut sampai hujung kaki. Pada kawan-kawan kat luar sana, hargai diri kita dulu dan kita hargai ibu bapa kita, hargai orang yang tersayang.